membuat ikan bandeng bakar. Yang pertama tadi saya cuci ikannya. Terus bahannya tadi itu ada tomat, bawang merah, dan lombok kecil. Dan tahap kedua saya lakukan yaitu saya di sini iris-iris tipis tomatnya sekitar 3 biji. Sekitar 10 biji, tergantung selera masing-masing ya, mau pedis atau enggak. Lanjut saya masukkan bawang merahnya 2 biji, lalu ditumbuk lagi. Setelah itu saya masukkan di sini tomatnya dan saya tumbuk halus. Dan setelah itu juga saya masukkan lagi garamnya sejumput, seujung sendok, dan penyedap rasa. Kemudian diaduk. Setelah itu saya aduk lagi, dan di sini saya mau lumuri dengan ikan bandengnya. Seperti ini ya. Lalu ditutup. Dengan menggunakan api yang kecil. Dan tara, ini dia hasilnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.